Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur ngaruag mang belas belas baliho jeng spanduk kalawan gambar Habib Rizik Sihab di sejumlah ing lalawak. Eta katak nartibgen baliho jeng spanduk teh lantaran dipasang di tempat anu dipahing dumasar karena peraturan daerah nomor hiji garis miring 2018 binaan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Nya kawas gitu video anu sumebar di masyarakat Cianjur nalika petugas Satpol PP di Aping TNI Jeng Polri ngaruag 15 baliho jeng spanduk Habib Rizik anu dipasang di tilu lelewak turta sumebar di jalan protokol nyata di kecamatan Cipanas Pacet, Cugenang, Cibabar jeng kecamatan Cianjur Kota. Ka satpol PP Anjur nembraken pihakna ngaruwag eta sajumlah Baliho teh lantaran ges ngarepak perda Dianti eta pihak satpol PP tepanta-pan tak di Nanaribgen eta Baliho Dianti Baliho HRS sajumlahing Baliho Kawas Kamanye Pilkada jeung iklanrokok anu dipasang telu Yukana Aturan di Ruwag OG pemandanbataran Kertis Canjurur. melaksanakan penertiban alat peraga kampanye ya atau layanan masyarakat yang untuk baliho spanduk dan sejenisnya e, pada hari Jumat e, siang hari sampai malam di Kecamatan Cipanas Pacet Cugenang dan seputaran Kota Cianjur pada kesempatan itu kami menertibkan beberapa e, baliho yang kami anggap melanggar ketentuan pada peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman dan e, e, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Prak-prakan eta baliho teh ngarempak pasal 2 tilu ayat hiji perda nomor hiji garis miring 2018 ngenaan penyelenggaraan kamtibmas. Pasal 2 tilu ayat hiji perda nomor hiji garis miring 2018 nyata pike nemuhkun kasadar masyarakat sangkan boga tanggung jawab karena keendahan lingkungan. Saban warga, badan hukum atau pakumpulan kumpulan dipahing masang jeng atau napelken kain bandera, kain gambar, sepanduk jeng atau sabang sana di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tihang penerangan jalan, tetangkalan, wangunan, fasilitas umum, jeng fasilitas sosial. Heri Setiawan, Bandung TV.